Salam sejahtera. Terima kasih kepada pengacara majlis. Okay, pertama-tama sekali saya ingin mengucapkan selamat datang ke UiTM Cawangan Perak kepada mahasiswa dan mahasiswi. Tahniah diucapkan kerana berjaya menempatkan diri untuk menjadi keluarga UiTM. Dan di sini juga saya ingin ucapkan terima kasih kerana telah menjadikan UiTM sebagai salah satu tempat untuk anda membina kerjaya dan juga masa depan. Dan, jadi sebelum saya mulakan taklimat keselamatan saya bagi minggu MDS sesi Mac dan Ogos 2022 ini, ingin saya maklumkan yang ketua kami iaitu DSP PD Muhammad Iqbal bin Abdullah tidak berkesempatan untuk menyampaikan taklimat ini disebabkan adalah beberapa masalah ataupun kekangan yang tidak dapat dielakkan. Jadi diminta saya lah untuk mewakili beliau dalam menyampaikan taklimat untuk sesi ini. So sebelum tu saya perkenalkan diri saya, nama saya Muhammad Syahri Reza Berosli, bertugas sebagai penolong pegawai keselamatan dan telah bertugas di UiTM Sungai Perak ni pada April 2016. So untuk tahun ni hampir 6 tahun lah ya. Jadi untuk tidak melengahkan masa, insyaAllah kalimat ni saya akan tamatkan mengikut tempoh masa yang diberikan, itu setengah jam. Jadi mungkin ada part-part yang saya akan lajukan sajalah. Okey, jadi seperti yang anda dapat lihat di skrin sekarang ni, ingin saya perkenalkan, inilah fungsi pejabat poli bantuan yang mana sebelum ni, sebelum tertubuhnya poli bantuan ni, kami lebih dikenali sebagai pejabat keselamatan. Tetapi telah dinaik taraf kepada poli bantuan, tak salah saya, pada 2011. Seperti yang anda dapat lihat ni, ini adalah fungsi pejabat poli bantuan. Pejabat poli bantuan tu bertindak sebagai penasihat kepada pengurusan universiti dalam melaksanakan peraturan keselamatan. Selain memastikan penguatkuasaan peraturan dan tata cara keselamatan dalam kampus dalam keadaan yang baik dan terkawal. Jadi, pejabat poli bantuan juga bertindak menentukan perjalanan trafik di dalam kampus berada dalam keadaan yang baik. Dan kami juga mempunyai unit trafik lah yang akan memantau apa-apa saja perkara yang berkaitan dengan trafik ni. Selain itu, pejabat poli bantuan juga membantu warga kampus meliputi staf, pelajar dan pelawat yang berurusan di dalam kampus dalam aspek keselamatan. Bagi bantuan kes-kes kecemasan, anggota poli bantuan lah antara orang yang terawal akan membantu anda jika terlibat dalam sebarang masalah ataupun kecemasan, kerana pejabat poli bantuan ni dia punya kawalan keselamatan dia di dalam kampus ni 24 jam selain daripada SRK dan JPK lah. Jadi bagi pelajar-pelajar yang mempunyai masalah, boleh saja menghubungi anggota poli bantuan jika berlaku apa-apa perkara yang memerlukan bantuan. Nama pun poli bantuan kan. InsyaAllah kita akan bantu. Jika pelajar-pelajar tak perlukan pun, kita tak akan bantu juga. Kita akan bantu mengawal keselamatan. Okey, berikut adalah peranan utama pejabat poli bantuan di UiTM Cawangan Perak ni. Bukan di Perak sajalah. Mana-mana UiTM pun, inilah dia peranan utama, iaitu memastikan keselamatan dan ketenteraman di dalam kampus ni berada dalam keadaan yang terkawal. Bermaksud apa-apa saja isu yang berkaitan dengan keselamatan dan ketenteraman, pejabat poli bantuan lah yang akan menanganinya. Dan peranan ni bukan hanya terpakai pada pelajar yang tinggal di dalam kolej. Mana-mana kawasan pun, macam sekarang kan kita ada sesi ODL ataupun belajar di rumah, yang di luar kawasan lah, macam pelajaran A. Kalau ianya masih menjadi tanggungjawab pejabat poli bantuan lah, bagaimana anda masih bergelar pelajar UiTM lah. Berikut adalah kuasa poli bantuan dalam memastikan keselamatan dan ketenteraman di UiTM ni, yang mana ianya di bawah kanun acara jenayah, yang mana kuasa anggota poli bantuan tu sama saja dengan anggota PDRM sebenar. Tetapi ianya hanyalah di dalam kawasan di dalam kompaun ni saja. Itu dalam kawasan UiTM ni sajalah. Ke di luar
Bukanlah, itu bukan tanggungjawab kita lah, itu tanggungjawab polis regular lah kan. Dan untuk maklumat anda, untuk menjadi seorang anggota polis bantuan ni, mereka ni dihantar untuk menjalani kursus asas polis bantuan tu di Pulapur dan dilatih sendiri oleh pihak PDRM selama 2 bulan lebih. 2 bulan, 2 minggu ke 3 minggu lah, macam itulah. Dan jika yang anda dapat lihat di skrin sekarang ni, ada beberapa perkara lah, seperti melakukan tekapan dengan waran, pemeriksaan tempat seperti bilik, bilik di kolej ataupun kenderaan, tangkapan tanpa waran dan lain-lain yang boleh anda baca ni kan. Okey, ini adalah peta kawasan UiTM yang mana saya nak maklumkan kawasan-kawasan yang spot ni saya kot. Bukan banyak tu bangunan tu kan, tapi saya hanya maklumkan yang saya rasa perlu lah untuk anda tahu sedikit info sebelum anda masuk ke dalam kampus. Mungkin tak beberapa jelas sekarang ni, tapi nanti bila you dah masuk, yalah, boleh tahu dengan lebih jelas lah kan. Jadi terdapat 4 kolej, seperti Kolej Pasir Salak untuk siswa, Kolej Indra Mulia, Kolej Indra Sakti untuk siswi dan Kolej Cempaka Sari. Yang mana inilah dia tempat-tempat yang anda akan duduk nantilah jika ditawarkan penginapan di dalam kolej. Okey. Dan yang paling penting saya nak maklum, UiTM Campus Iskandar ni dia hanya terdapat dua pintu saja untuk laluan keluar masuk, iaitu pintu utama dan pintu kedua. Seperti yang anda dapat warna merah yang anda tengok ni, yang warna merah ni. Dan itu ada pejabat polis bantuan di situ bersebelahan dengan padang. Okey. Sepintas lalu inilah gambaran awal yang saya nak tunjukkan anda pejabat polis bantuan tu. Yang mana nanti bila anda dah masuk, anda dah tahu dah, oh inilah dia pejabat, rupanya pejabat polis bantuan kan. Ianya dikenali kalau di sini pelajar-pelajar panggil pejabat polis bantuan Bukit Aman ya. Tapi dia ada sambung belakang dia, Bukit Aman Jaya. Bukan Bukit Aman di KL tu. Yang ianya bersebelahan dengan padang di Astaka ya. Okey, berikut adalah pintu utama bagi laluan keluar masuk UiTM Campus Sri Iskandar seperti yang saya maklum tadi. Yang mana pintu ni beroperasi selama 24 jam. Tapi bukanlah bererti pelajar boleh keluar masuk 24 jam. Pelajar kenalah ikut peraturan yang telah ditetapkan. Saya ingat saya sampai pukul 11. Tapi untuk kes-kes kecemasan, boleh hubungi pintu utama ni sebab akan ada anggota yang akan serve anda jika anda perlukan sebarang bantuan. Dan nombor taliannya nanti saya akan kongsikan di slide yang berikutnya lah. Okey, yang ini adalah pintu kedua UiTM Sungai Perak ni, iaitu pintu belakang. Di mana ini juga menjadi dalam keluar masuk untuk yang sering digunakan oleh pelajar lah dan warga kampus. Sebab laluan kedua ni dia lebih mudah untuk akses ke kedai-kedai ataupun mendapatkan barang yang keperluan. Sebab kalau pintu utama tadi, kalau kita keluar dia terus pergi ke highway pulau pun. So kalau kita nak ke belakang, bilion ataupun konser ke ataupun kedai-kedai untuk stationery ni, dia kena U-turn jauh. Jadi laluan ni lah yang banyak kita guna. Dan laluan ni dia punya waktu operasi dari bermula jam 7 pagi hingga jam 11 malam. Dan sekarang ni ini adalah pelan kampus tapah dan di sana juga sama ada pejabat dan anggota polis bantuan yang menjaga keselamatan dan ketenteraman warganya lah. Dan di sana kalau untuk polis bantuan ianya diketuai oleh ASP PB Nok Khairi Awano untuk info dan makluman anda sajalah. Dan berikut ini adalah gambaran pejabat rupa bentuk polis bantuan tu yang di kampus tapah, yang mana mereka ni berkongsi bangunan
bersama dengan pejabat penyelenggaraan, dan ini sekadar untuk makluman sajalah supaya anda dapat gambaran macam mana bentuk kampus tapak, macam mana ofis kampus standar. Dan ini adalah pintu utama di kampus tapak yang mana ianya beroperasi 24 jam, dan untuk makluman anda hanya satu pintu sajalah yang beroperasi untuk lalu keluar masuk di kampus tapak ni. Berikut adalah kenderaan yang digunakan oleh pejabat pulih bantuan dalam membantu penugasan kami seharian. Dan ini sekali lalu saya saja nak tunjuk pengenalan kan untuk pejabat pulih bantuan ni. Jadi ini adalah maklumat tambahan saja. Okey, ini yang saya nak sentuh. Ini adalah gambar-gambar kesalahan yang sering dilakukan oleh pelajar-pelajar. Selalunya siswa lah. Tapi nak kata siswa saja pun tak kena. Ada je kes-kes yang melibatkan siswi untuk rokok ni. Macam anda dapat lihat di skrin sekarang ni. Benda ni jika saya sebut pun bukannya perkara baru. Setiap semester ada. Even masa saya belajar dulu pun yalah, kan, sama je. Tapi dalam gambar ni, kes ni yang kita ambil di UiTM. Tapi UiTM mana tak perlulah saya sebut. Cukup sekadar untuk pengetahuan anda. Dan kesalahan ni yang selalu kita tangkap, pelajar memiliki, menghisap, menjual dan mengedar. Dan untuk semua kesalahan tu, pelajar-pelajar yang ingkar dan ditangkap akan menerima hukuman lah. Dan bagi setiap kesalahan-kesalahan yang saya sebut tadi, biasanya denda sebanyak RM200. Dan boleh juga ditarik kemudahan kolej. Dah terpaksa sewa di luar. Di luar daripada kawasan kampus. Kan? Tapi sejak zaman moden ni, rasanya selain rokok tradisional ni, yang sekarang ni kita banyak jumpa pun itu vape ataupun e-cigar kan. So yang ni banyak sahan-sahan siswa dan siswi buatlah sebab macam vape ni dia lebih mudah kan, lebih simple, sebab nak sorok pun senang. Dia tak macam rokok, nak kena ada lighter. Rokok pun kotak besar kan. Dia kalau yang vape ni dia lebih simple, tambah sekarang ada yang pakai buang kan. So dari segi bau pun dia tak macam rokok. Bau dia pun isap dalam bilik aircon pun dia boleh hilang kejap tu je. Dia bukan macam rokok, kalau kita nak isap nak hilang tu susah kan, baju pun lekat. Jadi apa yang saya nak maklum, hukumannya sama. Sama je macam mana dengan rokok tadi. Jadi tolong elakkan. Dan ini adalah kejadian-kejadian malapetaka yang terjadi disebabkan oleh rokok. Habis terbakar semua, body itu dijadikan ekstri, yang ni kerusi kan. Habis terbakar, sebab tak ada kemalangan jiwa. Sempat padam, kalau tak habis satu blok. Okay, berikut adalah kes yang sering kita dapat juga melibatkan kes penyalahgunaan dadah. Seperti yang di dalam gambar ni, saya rasa anda pun tahu ini adalah kalau kita panggil, ada orang panggil dapur kan, untuk misak ganja lah ni kan. Dan yang ni biasanya bila kita dapat tangkap, kita ada ampun lah. Biasa bila kita dah dapat tangkap, dah tak ada lah nak kompang-kompang ni. Selainya bila dah disabit kesalahan, pelajar akan dibuang terus daripada kolej lah. Ataupun tak silap ditamatkan terus pengajian kan. Memiliki ke, menghisap ke, dan kalau mengedar pula tak silap jadi kes PDRM kan. Terus sabit bawah akta dadah berbahaya. Lagi teruk dari kena buang universiti kan. Dan untuk salah ni bukan saja ganja lah. Dia sama je untuk macam syabu ke, ice baby ke kan. So yang famous dengan pelajar ni selalunya ice baby lah. Sebab alasannya, kebanyakan alasannya apa ni, sebagai untuk berjaga malam, mengulang kaji pelajaran, lebih fokus katanya kan. Jadi nasihat saya pada pelajar-pelajar ni, sebelum buat perkara-perkara terlarang ni, tolong fikir banyak kali. Fikir masak-masak, fikir niat awal kita masuk belajar tu, ingat mak ayah kat rumah yang menaruh harapan untuk lihat kita berjaya. Kan? Janganlah buat kesilapan yang akan buat kita menyesal
seumur hidup eh. Dan jika perkara-perkara ni kita dah ada buat sebelum kita masuk ke UITM ni, tolong tinggalkan. Eh, tolong tinggalkan. Tak ada faedahnya. Ingat, dadah adalah musuh negara. Kan? Tapi saya percayalah pelajar-pelajar yang mana diterima masuk UITM ni semuanya bagus-bagus, baik-baik. Kan? Okey. Selain itu, ini adalah kesalahan fasiah rupa diri. Dan ini adalah contoh-contoh gambar yang biasa terjadi, iaitu dari segi pemakaian ataupun penampilan diri. Jadi bila berada dalam kawasan fakulti itu, tolonglah hindari perkara ini seperti berpakaian ketat, memakai t-shirt tidak berpola, tidak pamer kat pelajar bila ke kelas ataupun berurusan di pejabat-pejabat UITM. Dah tu pakai pula selipar kan. Jadi tolong ikut etika pemakaian yang telah ditetapkan oleh UITM. Dan yang paling kerap saya nak tegur adalah rambut panjang. Biasanya ini adalah untuk pelajar siswa. Tolong jaga penampilan diri ikut syarat-syarat yang telah ditetapkan. Bukan nak suruh botak kan. Cukup kemas, rapi. Kan? Dan untuk hukuman bagi setiap kesalahan yang saya sebut ni, biasanya akan dikompan terus lah. Itu RM50 untuk setiap kesalahan. Jadi jika hari tu kita dapat tangkap 4 kesalahan, so RM50 tu kali 4 lah. Okey, apa yang saya sebut tadi, perkara-perkara tu semuanya ada disebut dalam Akta 174 ni, iaitu pematuhan fasiah rupa diri, Seksyen 6 dan Seksyen 25 bracket 2. Dan Akta 174 ni adalah digunapakai untuk pelajar. Sebab pelajar ni dia terikat dengan Akta 174 dan di dalam tu juga ada menyebut tentang etika pemakaian seorang pelajar bila menghadiri kelas dan sebagainya. Serta kad pelajar ni pun sila pamer bila anda nak ke fakulti ataupun ke mana-mana dalam kawasan kampus. Tapi bukanlah bermakna kalau kata duduk di kolej tu pun nak pergi ke tandas pun nak kena pakai kad pelajar kan. Bukan. Ikut kesesuaian dan situasi tempat. Kalau nak bersukan pun pakai pakaian sukan yang bersesuaian. Seluar panjang jangan pakai seluar pendek kan. Dan sebagainya lah. Nanti anda pun akan lebih tahulah pasal ni sebab tak percaya anda pun akan terlibat dengan taklimat Akta 174 ni. Tapi kalau tak ada pun boleh download, baca, fahami apa yang boleh, apa yang tak boleh, peraturan-peraturan yang anda perlu patuhi lah. Berikut adalah etika yang telah ditetapkan oleh UITM seperti mana yang anda dapat lihat sekarang ni. Inilah apa yang boleh, apa yang tak boleh. Ini contoh untuk siswa. Contoh yang anda boleh ikut cara pemakaian dia kan. Penampilan dan sebagainya lah. Macam tu rambut panjang tak boleh. Fasiah rupa diri yang dilarang semasa berurusan di dalam kampus. Kalau anda dapat lihat, anda boleh tengoklah ni. Nanti anda akan lebih jelas lah bila masuk. Okey, yang ni untuk pemakaian, etika pemakaian untuk pelajar siswi. Kalau kita tengok model-model yang pakai ni, comel-comel je kan. Ni saya bagi maklumat secara pintar lalu lah untuk anda punya information. So, maklumat-maklumat yang lebih lengkap ni nanti bila anda dah masuk, insyaAllah anda akan tahu. Kalau kata tak tahu pun kena ambil tahu. Tapi selalunya benda ni sampailah pihak GPK selalunya dia orang akan dapat kongsikan maklumat ni pada anda. Okey, berikut adalah peraturan membawa kenderaan di dalam kampus yang mana penting untuk saya maklum pada anda, iaitu pelajar-pelajar yang mendapat kemudahan untuk tinggal di dalam kolej tidak layak untuk membawa kenderaan di dalam kampus kecuali basikal. Dan ada pengecualian untuk beberapa kes seperti entiti, GPK College, kalau pelajar NR tu dah tentulah. Dan untuk mereka yang mempunyai masalah kesihatan, yang mana untuk kes-kes ni anda perlu membuat permohonan bagi membawa kenderaan dan sila mohon pelekat kenderaan bila telah diluluskan. Dan pelajar yang di dalam kolej ni biasanya hanya boleh bawa motosikal tu pun selepas semester 3. Dan untuk kereta, selalunya kemudahan ni dibagi pada pelajar tahun akhir saja. Seorang pelajar hanya layak memohon satu pelekat kenderaan saja.
Pelajar yang tinggal di dalam kampus perlu membuat permohonan melalui unit pengurusan kolej di dalam sistem e-pelekat kenderaan secara atas talian dengan memaknai dokumen sokongan lah yang berkaitan seperti salinan cukai jalan, insurans, lesen memandu, surat kebenaran kepemilikan kenderaan jika kenderaan tu bukan atas nama kita. Dan setiap permohonan untuk pelekat kenderaan akan dikenakan bayaran sebanyak RM5. Dan bagi bayaran gantian kehilangan pula ataupun kerosakan akan dikenakan denda sebanyak RM10 lah untuk unit. So bayaran perlu dibuat pada bendahari UiTM lah secara atas talian. Jadi di antara peraturan-peraturan bila pelajar nanti dah dapat kenderaan, inilah dia antaranya. Satu, pelajar non-resident tidak dibenarkan membawa kenderaan dan motosikal ke kampus tapi perlu mendapatkan pelekat kenderaan UiTM. Pelajar-pelajar hendaklah meletak kenderaan di kawasan tempat meletak kenderaan pelajar saja semasa menghadiri kuliah dan aktiviti pelajar dalam kampus. Di Sri Iskandar ni ya, yang mana kita ada sediakanlah parking untuk pelajar ni. Dia ada dua tempat tak salah saya, satu di Padang Kawat dan satu di tepi unit kesihatan berhadapan dengan Kolej Teratai. Dan pelajar-pelajar juga tidak dibenarkan meletak kenderaan di kawasan pejabat ataupun fakulti pada waktu pejabat 8 hingga 5 tu. Sebab di situ selalu kebiasaannya adalah parkir-parkir untuk staf. Motosikal hendaklah diletakkan di tempat meletak motosikal saja. Tapi apa-apa pun jika terdapat perubahan dalam masa dari masa ke semasa, kita akan maklumkanlah kepada anda. Berikut adalah kesalahan yang biasa berlaku di dalam kawasan kampus. Ini adalah kesalahan trafik. Sedikit maklumat untuk pelajar-pelajar yang nanti nak bawa kenderaan, tolong bawa kenderaan secara sah, iaitu dengan memohon pelekat kenderaan di dalam sistem e-pelekat kenderaan. Dan bila dah dapat kebenaran nanti, tolong jangan buat kesalahan-kesalahan seperti yang dinyatakan ni, iaitu parkir di tempat larangan. Sebab pelajar-pelajar kita akan disediakan parkir untuk mereka yang bawa kenderaan ni. Kan? Tak pakai helmet, pasukan pelekat kenderaan, memandu laju. Jadi tolong ikut had laju yang telah ditetapkan. Saya pun lupa berapa dah, 30 ke. Dan untuk makluman anda, kompaun bagi setiap kesalahan ni biasanya maksimum tu dia RM1 je. Jadi untuk satu kesalahan, jadi kalau kita dapat tangkap di situ ada 2 atau 3 kesalahan, dah jadi 2 atau 300 lah kan. Dan untuk maklumat anda, kita di dalam kampus ni kita ada gunakan sistem klaim. Jadi tolong elak. Okey, satu lagi kesalahan-kesalahan yang saya nak sentuh adalah berkaitan dengan pelajar ni. Macam yang anda dapat tengok dalam skrin ni, yang ada ni tengok, mercun kan, berkeluarak, kata tajam. Biasanya mercun ni tambah macam sekarang ni kan, dia nak dekat raya, dia orang akan main di kolej. Jadi perkara-perkara ni tolong elak, tolong jangan buat masuk sebab kita tak tahu bahaya yang mendatang kan, ataupun perkara-perkara yang tak baik boleh berlaku sebabkan benda-benda ni lah. Dan macam botol arak ni yang ada. Yang ini gambar yang kedua ni saya rasa di rumah NA bila kita buat pemantauan. Okey. Dan untuk kesalahan ni jika kita dapat tangkap akan dibawa ke lembaga tata tertib lah untuk hukuman. Okey, ini lagi satu contoh budaya-budaya yang biasa berlaku dan patut dielakkan sebab semua pelajar-pelajar ni dah jadi pelajar-pelajar yang bijak, golongan-golongan intelektual. Tak mudah ada perkara-perkara ni. Jika ada perkara-perkara yang tak puas, sila ikut saluran yang betul. Jangan dicontih yang dinding, kan, dipecahkan meja. Ikut saluran yang telah ditetapkan. Ini adalah contoh-contoh vandalism. Dan ini adalah hukuman ataupun kompaun bagi setiap kesalahan vandalism. Dan di situ pun dinyatakan jumlah kompaun yang dikenakan.
Anda boleh baca, boleh tengok. Saya nak kena lajukan ni sebab rasanya masa pun tak panjang kan. Ada 2 minit lagi ni. Okey, ini adalah satu lagi perkara yang biasa berlaku di dalam kolej. Keselamatan harta ataupun barang peribadi, tolong jaga elok-elok. Keselamatan kunci itu perlu dijaga. Jangan letak mata-mata kunci. Ha, barang-barang kemas, jika rasa sayang, saya nasihatkan tak perlulah bawa. Ha. Nanti bila dah hilang, dah jadi satu hal. So, untuk yang kita, kalau statistik yang kita dapat, kehilangan ataupun pencurian barang ni selalunya berlaku disebabkan oleh kecurangan pelajar. Dan denda minimum untuk mereka yang membuat kesalahan mencuri ni, jika kita dapat tangkap, minimum RM300 ataupun dibuang universiti. Ikut apalah tindakan tata tertib yang akan dikenakan bila berbicara kelab. Ini adalah langkah-langkah keselamatan yang pelajar boleh amalkan untuk membantu pelajar-pelajar dalam menjaga barang peribadi ataupun harta peribadi. Jadi anda baca ada 7 perkara. Okey. Okey, berikut adalah norma baru bagi pelajar. Bukan pelajar saja, staf pun sama, iaitu mengisi sisaran setiap hari. Pastinya pelajar pun dah tahu perkara ni wajib dibuat setiap hari sebab poli bantuan ni nanti dia orang akan check pelajar dah buat ke belum. Jika belum, kita akan minta pelajar isi segeralah. Ini adalah salah satu rekod pemantauan kesihatan pelajar yang yang diamalkan di UiTM dan menggunakan app yang bila anda masuk nanti mungkin akan diberikan app, so anda boleh download lah app tu di handphone masing-masing. Dan menggunakan app yang sama juga, pelajar perlu check-in QR code lokasi-lokasi yang anda singgah, macam bangunan ataupun kelas lah. Sama je macam masjid sejahtera. Berikut adalah etika media sosial. Saya faham sekarang ni dah jadi trend, apa-apa pun nak upload di dalam media sosial kan. Jadi saya nasihatkan jika ada perkara-perkara yang tak puati, sila ikut saluran yang betul. Bukan tak boleh upload, boleh, tapi pastikan perkara yang nak di-upload tu tak mendatangkan mudarat pada orang lain ataupun diri sendiri. Sekarang ni dah ada dah macam-macam kan, pro, tentera bawang, sekat keli dan macam-macam lah. Jadi ini adalah kesalahan-kesalahan yang dan tindakan yang boleh dikenakan jika perkara yang kita upload tu jadi sebaliknya. Ini adalah tentang aktiviti kampus, yang mana pelajar-pelajar yang nak buat aktiviti kampus yang disediakan oleh pejabat poli bantuan, pelajar boleh upload permohonan tu melalui sistem pengurusan aktiviti kampus ni, ISPAK, kita panggil dia ISPAK. Okey, ini adalah satu untuk makluman anda je lah. Apa ni, aplikasi Aussie for You. Sebab kita sekarang ni menuju ke arah zero crime campus. So, ini adalah salah satu cara pelaporan awal yang lebih ringkas dan moden lah sikit kan. Kita pakai apps, tak perlu lagi datang-datang nak tulis-tulis yang melalui apps ni, kita boleh tangkap gambar, tu hantar. Dan apps ni disediakan sendiri oleh pejabat poli bantuan lah. Okey, berikut adalah makluman untuk talian-talian yang boleh anda hubungi untuk bantuan kecemasan ataupun pertanyaan ke ataupun lain-lain lah. Anda boleh ambil untuk simpan. Ianya penting jika anda, jika dalam waktu-waktu kecemasan. Sekarang ni mungkin tak rasa apa, tapi dalam waktu kecemasan, nombor-nombor ni lah yang penting. Sebab dalam kampus ni, kami lah antara orang yang ada untuk membantu anda selain daripada JPK ataupun SAK. So untuk talian bilik gerakan, ianya beroperasi dari jam 7 hingga jam 10 malam. Dan ini adalah pintu masuknya nombor. So nombor talian ni dia beroperasi selama 24 jam. Okey, ini adalah untuk kampus tapah. Sama juga 24 jam untuk pos utama poli bantuan. Nombornya tertera tu, anda boleh salin. Dan ini adalah untuk waktu pejabat saja, itu nombor pejabat poli bantuan tu sendiri. Okey, jadi rasanya saya dah sampai ke penghujung sebab masa pun dah tak banyak. Jadi untuk sebarang pertanyaan apa-apa saja, anda boleh hubungilah nombor-nombor yang saya bagi tadi tu. Saya rasa itu saja kot taklimat saya buat masa ni, walaupun secara ringkas. Saya harap ia dapat memberi sedikit input untuk anda tentang isu-isu keselamatan dan apa yang boleh, apa yang tak boleh untuk dijadikan panduan lah. Semasa sepanjang anda menjadi warga UiTM ni, dan nanti pun pelajar-pelajar ni akan diberikan taklimat atau saya jumpa kan. Dan taklimat TRACP. So dengan mereka pun akan lebih jelas lah. Sekali lagi saya ucapkan tahniah kerana telah berjaya menyambung pengajian di peringkat next level selepas sekolah kan. Itu alam universiti.
So, hargai peluang yang telah diberi dan nasihat saya, tolong elak perkara-perkara yang tak sepatutnya. Okey, rasa tak ada apa dah. Okey, sekian. Terima kasih.